sepeda gunung, mengikuti petualangan bersepeda di daerah Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Selain seru-seruan dan menjalin persahabatan, acara ini digelar untuk menjaring atlet balap sepeda gunung. Karena di Jawa Barat, cabang olahraga yang satu ini sangat banyak peminatnya. Para peserta tampak menikmati acara ini. Ada banyak keseruan yang terjadi, apalagi saat peserta mendapatkan medan yang terjal dan dihadapkan pada turunan tajam. Tak sedikit di antara mereka yang jatuh tersungkur. Jarak medan yang harus dilalui memang termasuk jauh, yakni sekitar 20 km dan harus ditempuh dalam waktu 2 jam. Budi Utomo, selaku panitia penyelenggara, mengatakan, adventure seperti ini sering digelar di beberapa wilayah di Jawa Barat dan berhasil mendapatkan atlet balap sepeda potensial. Bahkan sudah ada yang berprestasi, baik kejuaraan daerah maupun nasional. Pihaknya juga mendatangkan pelatih dari luar daerah untuk mengasah dan mengarahkan bakat para atlet.